Oke teman-teman, sekarang aku udah ada di lokasi mana ini? Gua kebun. Perjalanan dari Wates ke sini paling 10 menit. Itu kalau ngebut guys. Ini jam 7:30. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, itu tombol subscribe-nya. Ayo. Gua akan mengeksplorinya depan guys. Yuk, kita naik tangga guys. Ini ada tangga nggak tahu. Nah, kalau ke atas mau kemana, kita langsung cek aja. Nah, ini aku udah hampir ada di atas. Ternyata atas di atas ada warung guys dan tempat duduk. Tuh, ya itu ada. Capek juga guys. Di sana ada air yang di semacet gua itu loh guys. Itu nggak kelihatan ya. Gua dan di atasnya air mengalir. Udah capek. Ini langsung ke atas aja. Nah ini. Di atas tempatnya seperti ini guys. Nah guys, kondisi di atas ini untuk masuk bagian atas tadi aku lewat bawah ini kayak gini, ada apa ini, tulisan wisata alam Buah Kebun. Sampai juga, selamat datang di wisata alam Buah Kebun. Ini aku sedang ada di warung guys, tapi tutup, itu udah buka tapi nggak ada bakulnya. Yuk lanjut, langsung masuk aja ya guys. Nah guys, oke, ini aku udah ada di atas, tapi dari bawah naik ke tangga itu dan sampai ke sini itu masuk dari atas. Nah aku akan mencoba turun ke guanya, di bagaimanakah kondisi apakah guanya itu kayaknya ada tempat istirahat juga. Ini ada, ternyata ada juga flying fox guys. Jadi flying fox sih jush empat spanduar medun ya guys. Ya segini kaya single, oh single itu jumlah guys. Oke langsung aja kita turun ya. Ini tangga lagi tempat turunnya ya. Cinceng. Ternyata ini udah dibuat tangga. Dulu kayaknya belum ada, jadi masih tanah. Nah ini masih di atasnya. Oh ini guys, ini yang dimaksud. Ini airnya. Nanti di bawah sana ada kayak danau, apa ya, kedung lah. Terus ini airnya turun ke bawah. Dan di bawah ini ternyata ada gua. Nah disitulah enak asiknya, kalau buat renang boleh guys. Nah ini tempatnya kayak gini guys. Masih sepi karena ini masih pagi banget. Biasanya kalau ramai itu sore. Sore ramai guys. Ini apa kan coba turun ke situ nyentuh airnya guys. Mana rasanya. Ih anis guys ternyata. Oh itu ada tulisan dilarang melewati pagar pembatas. Oh ini guys, kita dilarang melewati ini, takutnya nanti jatuh ke bawah sakit. Nah ini aku akan mencoba yang bagian sini. Tadi kan di sana guys, sekarang di sini. Ternyata sama aja, sama-sama air. Tapi ini loh ada batunya. Awas ini licin. Nah, yuk anu aja langsung ke bawah guys. Kita mencoba turun ke bawah, ke apa namanya, air terjunnya di bawah. Jalannya mana ya? Coba aja ini. Nah, aku sekarang udah ada di tempat mau ke bawah guys, ke danau apa? Kedungnya ya nanti ke bawah. Oh ternyata yang di setar buat flying fox ini guys. Tuh kita mulai dari sana, terus turun ke sana guys. Panjang sekali kan? Yuk oke kita cek aja. Oke, kita langsung turun ke bawah ya. Ke bawah kayak gitu guys. Ya, jalannya ini dari atas kan. Yuk langsung aja terus. Jalannya ngeri. Hati-hati. Licin. Ini jalanan turunnya kayak gini dari atas. Ada yang pintu atas. Itu gedungnya itu kayak gitu. Ada air terjunnya itu. Nah, ini hampir sampai ke bawah. Ternyata jalannya juga mengerikan. Tuh gedungnya kayak gini guys. Itu udah ada orang.
Ini ada 3 orang di sana, ada cewek satu itu main ayunan. Nah, nanti tak temenin. Asik. Oh ya, ini ada juga yang mau dibangun, ini enggak tahu apa itu. Oh, belum sempurna, udah jadi tapi belum sempurna. Nanti kita cek aja langsung. Yuk, kita cek ke bawah ke danaunya, guanya itu, guanya di dalam sana, guys. Tapi enggak mau masuk, ah, dingin. Cek aja yuk. Nah, ini yang dinamakan gua kebun. Ternyata di sini gua dan ada air turun dari atas dan masuk ke danau. Danau kedung namanya ya. Tuh. Nah, ini buat renang-renang. Wah, bagus banget. Kita masuk ke sana juga boleh itu. Yap. Dan di atas sana ada tulisan gua kebun, guys. Dari sini kelihatannya. Oke guys, ini aku udah ada di bawah. Di tadi aku masuk lewat sana, ini aku udah di bawah. Tepatnya di pemberhentian flying fox ini. Nanti kan tadi dari atas sana turun ke sini juga, sampai di sini turun guys. Dan ini ada juga, kayaknya ini baru deh. Karena aku dulu pernah kesini tapi belum ada ini. Namanya ini guys, terapi ikan. Ini aku mau coba dulu gimana rasanya guys. Apakah enak? Aduh, ternyata ikannya sombong. Oh enggak ternyata. Aduh, geli coy, geli coy. Aduh, ikannya pada lapar pak ya ini. Tuh guys. Tuh, banyak tempatnya. Sikil aku dimangani, mak. Eh, baik dong ngelih ya. Enak sekali coy. Geli. Oke okay, guys. Ini ada juga. Ngapain namanya? Ayunan. Itu ayunan. Perotan namanya lali, pesotan itu loh, ya itu ayunan. Sana ada ayunan lagi, ini kayaknya tempat TK pak ya ini. Banyak sekali mainan ini. Itu anak-anak gede bareng naik ayunan kecil. Ini tempat sampah. Pokoknya di sini komplit. Kalau mau lapar, kalau apa lapar haus juga ada warung di atas. Itu juga di pintu masuk bawah juga ada warung tapi masih tutup. Yang itu motorku di sana. Nah, oke guys, terima kasih ya udah nonton. Mungkin segini aja vlog dari saya tentang gua kebun ini, wisata gua kebun ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua, semoga kalian terhibur. Pokoknya jangan bosan sama saya guys, karena saya mencoba untuk menghibur anda, memberi informasi bagi anda yang belum tahu. Semoga kalian bermanfaat lah buat kalian. Oh, yang belum subscribe, mohon subscribe guys, di like juga kalau bisa di like ya. Dan cek juga video yang sebelumnya yang akan datang juga ditunggu. Ikuti terus saya guys. Terima kasih banyak. Dadah.